Oke. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang semua. Okay, so tahun ni kita nak tengok sedikit tentang counter healthcare. Okay, so kita akan review beberapa counter dalam sektor kesihatan atau sektor healthcare. Right, so counter healthcare ni okay, salah satu counter ataupun salah satu sektor yang berkait rapat okay, dengan jumlah kes ataupun jumlah kes COVID lah. Okay, so kalau kes COVID naik, okay, permintaan glove naik, so healthcare tu pun akan turut naik. So kalau kita tengok last year ataupun tahun lepas, okay, healthcare yang jatuh serendah okay, pada area 1128 dia naik sehingga setinggi kalau kita tengok di area sini. Okay, jadi kita boleh buat pada tahun lepas di area sini, okay, pada 1000 lebih kurang pada 1141 dia naik setinggi pada bulan, dia naik paling tinggi pada bulan Ogos, okay, pada 4452. So kalau kita tengok, okay, healthcare naik okay, dalam masa beberapa bulan saja naik sehingga lebih 3000 mata, okay, lebih 3000 mata, okay. So itu adalah healthcare, okay, pada tahun lepas trending. So selepas itu dia terus downtrend. Okay, dia tak ada power lah, maksudnya dia punya kekuatan makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Okay, so kalau kita tengok, okay, healthcare sekarang ni cuba test dia punya support. Okay, kalau kita boleh buat di sini area support. Okay, sini satu support. Okay, sini satu lagi. Okay, alright, sini. Kita boleh pasang beberapa. So dia break that beberapa support. Okay, di sini dia break. Okay, dia turun kat sini, dia buat support, dia naik sikit. Kalau okay, gagal untuk bertahan, dia terus break that another support. So, sekarang ni dia berada di atas, betul di atas support dia yang dulu. Okay, so sekarang ni kalau dia berjaya bertahan, okay, dia ada potensi untuk bergerak naik lah. Ini adalah resistance dia. Okay, pada 3,135. So, kalau kita tengok pada MACD, okay, dia dah bersilang dekat sini. Alright, so persilangan dia kalau kita tengok kita boleh ambil di area sini ada nampak bullish sedikit the healthcare. Right, kalau betul dia berjaya okay, di sini dia naik. Okey, dia naik di sini tapi di area sini kalau kita boleh ambil dia turun. Okey, pada area dia pangkah di sini dia turun. Okey, terus silang di area sini kan. Kita boleh ambil arah sini. Okey, dia sudah turun. Okey. So ada dari segi bullish MACD ada tanda-tanda tapi mungkin perlu kalau dia lepas kosong lagi cantik lah. Okay, so itu adalah daripada healthcare. Right, okay. So kita tengok beberapa counter pada healthcare. So kalau kita tengok pada HLT ya, tengok HLT dulu. Okay, aku lebih gemar kepada counter-counter penny stock. Right, so kalau kita tengok pada healthcare, healthcare pula, HLT. The first counter yang akan aku review adalah HLT. Okay, so HLT kalau kita tengok lupa dalam sikit. Alright, so kalau kita tengok HLT, okay, RSI, stochastic, cumanya baru saja melepasi okay, baru saja melepasi bahagian ni, bahagian oversold ni. Alright, so dia sekarang ni HLT sudah sampai di area kosong bagi daily chart. Okay, so berkemungkinan ada momentum untuk bergerak naik. Okay, dengan dengan beberapa resistor di sini. Okay, kita boleh buat resistor di area sini. Di sini kita boleh buat resistor. Okay, so sekarang ni dia berjaya break that resistance pada 91 sen tu, dia 91 sen setengah tu berjaya dia naik ke atas. Okay, kalau dia berjaya lepas lagi, okay, dia akan pergi menuju ke area SNR kat sini. Okay, sini lah lebih kurang eh. Next one. Okay, next one pada hampir RM1 okay, pada HLT lah. Okay, cumanya pada stochastic sudah berada di area overbought. Okay, kalau kita tengok pada weekly chart, nampak weekly chart nampak macam downtrend. So berhati-hatilah sebab counter ni counter agak downtrend. Okay, cuma kita tak pasti sama ada dia nak reverse ataupun dia nak turun lagi. Okay, cuma itu yang kita belum pastilah. Okay, tu untuk HLT. Right, so kalau kita tengok kepada next one is LKL. Okay, LKL adalah counter yang agak
famous juga. Okay. So kalau tengok LKL pattern, okay, kalau kita tengok pattern dengan SLT lebih kurang sama. Okay, downtrend. Okay, bagi weekly chart. Okay, dan memang tak dinafikan, okay, harga dia walaupun nampak macam reversal bagi daily chart, okay, tapi akhirnya dia turun disebabkan oleh weekly chart. Okay, tak nampak potensi untuk bergerak naik. So kalau kita tengok pada daily chart, okay, dia naik sebentar lepas tu dia turun. Sebab apa? Weekly chart dia tidak menunjukkan dia buat reversal lah. Sekejap saja dia buat kat sini. Okay, tetapi gagal untuk bertahan. Okay, dan terus dia jatuh, dia just maintain saja. Okay, just maintain saja. Okay. Okay, alright. So sama juga. Okay, nampak tak? Okay, nampak ada something dia nak buat reversal kat sini. Okay, kalau dia berjaya lepas, berjaya berkarya di atas sini. Tengok. Okay, berjaya berkarya di atas sini. Pada 31 sen. Okay, ada momentum kat sini. Okay, kalau berjaya berada di area sini, next resistance is di area-area sini lah. Okay, pada area sini lagi kuat. Okay, pada area 40 sen setengah. Okay, 40 sen setengah ni kita boleh buat sebagai resistance dia. Okay, 40 sen lah. Okay, 40 sen ada resistance dia. Okay, so itu untuk LKL. Okay, next one is kita tengok sikit top glove. Okay, kita ambil blue chip sikit lah eh. Right, top glove. Right, top. Top glove. Top glove. Tengok. Maaf sikit bising. Okay, so kalau kita tengok top glove. Okay, ini adalah counter yang blue chip. Harga lebih kurang tutup pada RM4.60. RM4.16, sorry. Okay, dan memang nampak dia downtrend eh. Okay, nampak dia downtrend. Okay, kalau kita tarik pun nampak dia downtrend. Okay, so cumanya kita tengok dia ada persilangan dekat sini. Okay, persilangan dekat MACD ada golden cross dekat sini. Okay, cumanya stochastic sudah berada di area overbought. Okay, kalau kita tengok pada weekly chart, tengok potensi kita tengok weekly chart. Okay, tengok weekly chart pun downtrend nampak. Sebablah harganya downtrend. So itu adalah untuk top glove. So tengok kepada daily chart kembali. Okay, memang dia break beberapa support. Okay, di area support di sini. Okay, so belum sampai lagi dia break that support. Okay, dan sekarang ni dia menuju ke arah situlah. Okay, so top glove berada di dalam keadaan downtrend walaupun nampak macam ada reversal di sini. Okay, so itu saja sebab reversal tu sebab dia RSI berada di area oversold. RSI dia berada di area oversold dan juga stochastic dah lama berada di oversold. So that's why dia buat reversal lah. Okay, so itu saja untuk counter healthcare. Ada 3 counter yang aku review. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.